Memiliki lebih separuh spesies bakau dunia daripada 42 spesies pokok di kawasan seluas 4,037 hektar. Itu antara keistimewaan ekosistem paya bakau di Sungai Merbok, daerah Kuala Muda, Kedah. Kini usaha pembangunan dan penambahbaikan infrastruktur ekopelancongan Sungai Air Masin itu sedang giat dijalankan dengan kerjasama Majlis Perbandaran Sungai Petani Kedah MPSPK, Gerai Geopark dan Kerajaan Negeri. Ikuti laporan Nur Hidayah Anwar. Sungai Merbok, Gerai Geopark. Sungai Merbok, Gerai Geopark. Sungai Merbok merupakan antara lima kriteria di kawasan Gerai Geopark yang berupaya diangkat sebagai tarikan pelancongan dan disasar menjadi global geopark bertaraf dunia menjelang tahun 2025. Menawarkan penceritaan sejarah yang mengagumkan, jajaran Sungai Merbok sepanjang 24 km meliputi Tanjung Dawai di Pantai Merdeka sehingga ke Pulau Tiga. Dan kita sekarang ni dalam melalui kerjasama daripada USM, Majlis Bandar Sungai Petani dan juga pihak bahagian perancangan ekonomi negeri, kita nak calonkan tempat ni untuk Man and Biosphere UNESCO. Dia panggil MAB program. Penglibatan masyarakat juga diangkat sebagai duta mempromosikan keunikan warisan budaya termasuk pengusaha, aktiviti pelancongan dan rekreasi, restoran dan chalet serta bot pelancongan. Sungai ini sangat sesuai untuk beginner serta pemandangannya sangat-sangat menakjubkan dengan dihiasi oleh mangrove trees ni, pokok-pokok bakau. Dan salah satu benda yang menarik lagi adalah di samping kita melakukan aktiviti, kita juga secara tak langsung terdedah kepada budaya dan juga cultural element yang ada di sekitar kawasan ini. Pada peringkat awalnya memang NGO-NGO ini sebagai duta untuk menjadi promosi pada geopark. Akhir sekali ialah NGO ini jugalah akan menjadi satu, kita kata, produk untuk membangunkan geopark Gerai ini, insyaAllah. Nelayan-nelayan dan orang yang menggunakan sungai ini sebagai satu sumber amat ramai. Amat ramai di Sungai Merbok ini. Dan buat masa sekarang ni pelancong-pelancong tengah nampak Sungai Merbok ni sangat cantik. Terdapat kira-kira 300 nelayan sungai di kawasan ini. Aktiviti tangkapan ikan secara tradisional menjadi elemen warisan budaya yang masih dikekalkan. Apa yang anda lihat tiang kayu di tengah Sungai Merbok ini adalah lagai, iaitu kaedah tradisional menangkap udang. Antara aktiviti yang masih dijalankan oleh nelayan sungai di kawasan ini, hasil pembangunan lestari yang dilakukan oleh pelbagai pihak. Nelayan di sini juga terus menginovasikan kaedah pencarian pendapatan mereka dengan menjalankan ternakan tiram yang mampu mencana pendapatan penduduk sekitar. Nur Hidayah Anwar, RTM.